Ni bukan Auni ke? Auni sekarang sekolah mana? Ah, sekolah menengah dah, dah besar dah, alhamdulillah. Apa? Didik TV? Ha, yalah. Sekarang ni kita dekat set Didik TV lah ni. Tak belajar. Mestilah belajar berkenaan dengan Pandu Puteri. Apalah soalan Auni. Baiklah, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baiklah, hari ini nampaknya kita masih dalam topik yang sama, iaitu berkenaan dengan Pandu Puteri Malaysia. Jadi sebelum itu, persoalannya sekarang ini, siapakah tenaga pengajar yang akan bersama Irfan? Apa kata kita saksikan dulu profil beliau? Baiklah, itulah dia profil tenaga pengajar yang akan bersama Irfan hari ini untuk topik kita, Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Jadi, apa kata sekarang kita persilakan Puan Haryani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putra Kulai Johor. Silakan Puan. Assalamualaikum. Itu dia. Oh, nampak siap bagi lambai-lambaian begini. Nak pergi mana ni Puan? Nak pergi ke Didik TV. Didik TV lah. Game lah. Baik, inilah dia Puan Haryani. Selamat datang Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Ya, nampak pun ceria orangnya. Jadi Puan, untuk hari ini kita sama-sama akan mengenali dengan lebih lanjut mengenai Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Ini peringkat sekolah menengah. Ya, betul. Apa nama spesifiknya Puan? Kalau sekolah menengah ada dua. Pandu Puteri Remaja dan Pandu Puteri Ranger. Puan Haryani, soalan saya kepada Puan kan, kita nak mengenali dululah. Mungkin boleh Puan jelaskan dulu dari segi sekolah menengah ni, macam mana pada puteri untuk ranger dan remaja ni macam mana? Okey, kalau pandu puteri remaja, yang seperti sebelah sana, baik. Jadi kalau pandu puteri remaja, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, umur 13 hingga 15 tahun. Okey, itu remaja? Okay. Ya. Baik. Kalau pandu puteri ranger, yang skarf biru ni, daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Okey. Perbezaannya. Ya, 16 hingga 17 tahun. Okey, sekarang ni saya tanya Puan. Okey, apa antara rencana-rencana yang ada untuk pandu puteri ranger dan juga remaja? Okey, kita mulakan dengan pandu puteri remaja. Baik. Kalau pandu puteri remaja, yang utama selalunya adalah ni. Ha, silakan Puan. Saya ke sini. Jangan risau. Saya bagi Rencana pelantikan. Okey, okay. Rencana pelantikan ni dia kena selesaikan prinsip asas pandu puteri remaja. Okey. Kemudian kalau pandu puteri ranger nak ke sini juga. Nak ke sini saya pula. Patah balik dengan risau. Okey. Rencana pelantikan pandu puteri ranger dia warna merah. Okey. Ini paling asas. Masuk aja jadi ahli pandu puteri, kena buat prinsip asas pandu puteri remaja atau asas prinsip asas pandu puteri ranger, dia akan dapat rencana dua tu. Okey. Mungkin kita nak kenal lagi Puan macam mana antara rencana-rencana yang ada. Selepas dapat prinsip rencana pelantikan, kita boleh teruskan dengan skim rencana kecekapan. Okey, sebenarnya ada banyak. Okey, sebelum tu saya nak beritahu yang di sebelah kanan ni, dalam frame ni, ini adalah rencana kecekapan yang lama. Okey, tapi masih boleh diguna pakai. Okey, berdasarkan syarat-syaratnya lah. Okey, jadi yang anda lihat ni adalah antara yang terbaru. Okey, sebab skim rencana kecekapan dia ada banyak. Okey, kalau sebelum ni ada 75 je, sekarang dah 133. 133? Wow, banyak tu Puan. Ya, betul. Baik Puan, lagi satu soalan daripada saya. Macam mana kita nak tahu cara pemakaian untuk ranger dan juga remaja? Okey, kita mulakan dengan remaja. Remaja, Auni di sini, silakan. Hai Auni. Hai. Jadi, untuk pemakaian baju pakaian pandu puteri remaja, yang pertama, shoulder fascias. Ini selalu orang salah. Okay. Shoulder fascias ni kena betul-betul dekat klip. Tak ada jarak langsung. Ya? Okay. Tiada jarak. Tiada jarak di situ? Jangan ada jarak. Selepas tu, scarf kuning. Okay? Scarf kuning maksudnya dia muda. Muda lagi. Woggle. Woggle bukan goggle.
lencana pelantikan warna biru. Tidak kalau dah tak siap lagi prinsip asas sepandu putri, tak boleh pakai ya. Oh, kena siapkan dulu. Ya, kena dapatkan pelantikan daripada kapten. Kemudian yang ini, lencana dunia. Betul-betul atas poket. Okey. Untuk remaja dia ada lambang kumpulan. Okey. Okay. Lambang bunga ni okey, lambang bunga ni ada 6. Salah satunya adalah bunga matahari. Atas lambang baru name tag. Tanda nama. Tanda nama ada dia punya saiz. Okay. Kalau dia sampai pandu putri, anugerah pandu putri remaja, selalunya ni ada lanyard. Lanyard ni menentukan jawatan. Okay. Dia ketua pasukan, ketua kumpulan, penolong ketua kumpulan. Kalau Auni ni sekarang jawatan apa? Sekarang kalau ada jawatan, dia ada tali putih dekat sini, dekat poket. Sekarang saya tak letak tali putih. Kalau ada satu tali putih, maksudnya dia adalah penolong ketua kumpulan. Kalau ada tiga, dia ketua pasukan. Okey. Dan lanyard ni bukan sebarang lanyard. Lanyard ni bersambung dengan whistle. Mana? Oh, kena whistle bersambung. Ya. Okay. Sebab dia nak bagi panggil kawan-kawan dia semua. Jadi lanyard ni ada whistle. Ada whistle. Okay. Dan baik, dia dekat kepala. Bukan dekat tangan. Faham? Okey, itu untuk remaja. Terima kasih Auni walaupun diam je kat situ. Baik. Sure. Seterusnya kita nak beralih pula kepada Ranger. Bagaimana pula pemakaian untuk Ranger? Ranger lebih kurang sama. Cuma scarf dia warna biru, biru gelap. Biru gelap. Okey. Seakan-akan hitam. Dan lencana pelantikan dia adalah warna merah. Okey. Okay. Kalau tadi warna biru Ya. Yeah. Tapi super juga, dia kena lulus prinsip asas pandu putih Ranger baru dia boleh pakai. Okey. Kemudian sepatutnya kalau dia tak ada selempang ni, dia pakai sama macam remaja. Lencana dunia dekat atas poket. Okey. Okay. Name tag di sebelah sini. Okey. Baik. Ini, apa lagi? Cuma untuk pandu putih Ranger dia tak ada bunga. Dan dia ada yang ini. Okay. Ini namanya tali perkelilingan. Okey, ada syarat-syarat tertentu. Dia akan masuk ke sini ya. Masuk ke dalam poket. Yes. Okey, okay. Kalau tak nak pakai sash, pakai ini aja pun boleh. Faham. Okay. Ini antara yang perlu tahulah untuk pakaian seragam pandu putri Ranger. Ini namanya topi bowler. Okey. Okay. Topi bowler ni bagusnya pakai topi bowler ni waktu rasmi dia nampak smart lah. Nampak smart, dia nampak segak lah. Dan ingatan untuk yang pakai tudung hitam, kena pakai tudung hitam yang kosong. Okey, masuk ke dalam. Yang ni tak ada tudung ni. Okey. So, dia pakai tudung hitam, dalam dia inner tudung dia warna hitam juga. Hitam juga. Semua kena warna stoking hitam. Stoking hitam, kasut hitam. Itulah dia punya panduan pemakaian untuk Ranger dan juga remaja. Terima kasih puan, banyak penjelasan yang dah diberikan. Apa kata sekarang ni kita berhenti berehat seketika, boleh puan? Ya, boleh. Boleh. Kita rehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Badan Berniform Persatuan Pandu Putri Malaysia. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk Badan Berniform Persatuan Pandu Putri Malaysia. Masih bersama dengan Puan Haryani. Inilah dia orangnya, cantik bukan? Okey, baik Puan. Kita masih dalam topik yang sama iaitu pandu putri Malaysia, Ranger dan remaja. Ya. Jadi untuk segmen ni, saya nak tahu Puan. Yang saya tahu ada dua perbezaan di mana ada lencana wajib dan juga lencana kolektif. Ya. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan dari segi itu, silakan. Okey, lencana wajib. Lencana wajib untuk pandu putri remaja ada dekat sini juga. Oh, dekat sana juga. Okay, saya dah lamsamkan dekat sini. Jadi lencana wajib adalah lencana pelantikan tadi, pelantikan pandu putri remaja. Baik. Kemudian diikuti dengan ni anugerah jade. Kemudian lambang rumah kecil. Okey, lambang rumah kecil di sini tak ada. Okay. Di sana ada yang ada gambar rumah. Gambar rumah di sana. Oh, yang atas tu. Okay, kemudian baik, tali perkelilingan. Dan bintang putri satu. Dan yang terakhir untuk pandu putri remaja adalah anugerah pandu putri remaja yang ini. Yang berada di tengah. Itu adalah lencana wajib untuk pandu putri remaja. Okey. Kalau untuk pandu putri Ranger, dia akan terus daripada bintang putri satu tu. Oh, terus dari bintang putri satu eh? Okey, dia akan buat masuk dia buat prinsip asas pandu putri Ranger. Dia akan dapat lencana pelantikan Ranger. Kemudian dia akan buat anugerah delima pula.
Oh, kalau okay. tadi remaja J. Hmm. Ya, kalau Ranger, untuk Ranger Anugerah D5. D5 warna merah. Warna merah. Okey. Kemudian selepas tu dia akan buat permit perkhemahan kumpulan. Okey, permit perkhemahan kumpulan yang ini. Okay. Dia akan dapat lencana bentuk ni. Bentuk segitiga tu. Ya. Mereka perlu membuat satu perkhemahan yang mereka in charge. Mereka yang usahakan daripada A sampai Z. Okey. Lepas tu adalah CAKP, Cabaran Anugerah Ketua Pusuajaya. Okey, buat sini. Dekat atas tu. Anugerah Ketua Pusuajaya. Kemudian dia kena buat projek hemat masyarakat 3 bulan. 3 bulan. Okey, antara contoh projek hemat masyarakat yang boleh mereka laksanakan, puan? Yang penting projek hemat masyarakat 3 bulan ni kena melibatkan community. Okey, lepas projek hemat 3 bulan tu lulus, dia akan sambung Bintang Puteri 2. Dan Bintang Puteri 3. Kalau macam tu pula untuk dapatkan Bintang Puteri 2 dan 3, adakah mereka perlu lalui lagi khidmat masyarakat? Tak. Mereka kena buat lencana kecekapanlah. Yang dalam fail. Okey, yang dalam fail tu nak saya tunjuk ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau puan nak tunjukkan sila. Saya tunjuk yang inilah, yang sebab yang ini. Dia banyak bahan maujud. Okey. Okey, sekarang ni lencana kecekapan mereka akan diberi modul. Jadi hanya isi tempat kosong. Tapi selalunya macam inilah asalnya. Dia akan senaraikan rencana apa dia kena buat. Oh, okey. Ini adalah sijilnya. Ini Asia Pasifik. Ini sangat menarik. Isi kandungan kena ada proper ya. Dia punya apa? Biodata, syarat dia. Dan seperti anda lihat, dia akan Google atau dia cari daripada buku atau mana-mana bahan yang dia orang boleh capai. Okey, itu yang saya kata kalau lencana kecekapan dia ada amali dan teori. Ini antara yang teori lah. Dia kena Google, dia kena cari, baca. Okey, so ini antaranya orang mereka kena letak gambar. Sebagai, letak gambar juga. Sebagai bahan bukti mereka buat. Kena ada evidence. Okey, jadi antara ini kereta akhbar yang mereka kena cari. Okay. Ada bahagian cenderamata. Ini bahan maujud kita panggil. Okey. Bahan maujud ni semua mereka akan dapatkan dan mereka akan susunlah dalam fail ni. Okey. Di mana mereka kena dokumentasikan segala perjalanan projek mereka di dalam fail log inilah. Baik, itu untuk rencana wajib puan eh. Kalau untuk rencana kolektif pula. Oh, rencana kolektif. Okey. Rencana kolektif yang lama adalah seperti yang di sebelah sana. Okey. Yang semua warna biru tu. Baik. Okey. Ada 6 dan rencana kolektif yang baru berdasarkan 5 elemen ni. Dia ada corak bunga raya, okey, iaitu sains dan teknologi, hubungan keluarga dan masyarakat, budaya dan kreativiti, apa lagi puan? Cabaran dan kecergasan, dan akhir sekali adalah ejen perubahan. Ejen perubahan, okey, itu yang kelima. Nampaknya itu antara rencana kolektif yang boleh pandu putri Ranger dan juga remaja dapati. Yeah. Dan sedikit lagi puan, penjelasan dari puan mungkin dari segi ujian amali dan juga teori. Contohnya puan, silakan. Contoh yang macam tadilah Asia Pacific. Dia banyak teori dan amalinya dia kena cari bahan-bahan maujud tu. Okay. Ada lagi satu kalau macam jurumasak. Yalah contohnya Ifan lah. Ifan suka memasak ni puan. Macam mana Ifan dapatkan rencana tu? Dia ada syarat-syarat yang telah diberi. Salah satunya dia kena menyediakan hidangan tengah hari dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disenaraikan. Kalau teori, dia kena senaraikan khasiat dia. Apa yang dia orang beli? Apa harga mereka dia? Ciri-ciri keselamatan dia. Okey, itulah perbezaan yang kita boleh faham mengenai cara untuk kita dapat rencana dari cara teori dan juga amali. Sudah jelas? Okey, sudah terang di sini. Baik.
Nampaknya kita sudah memahami okey bagaimana untuk mendapatkan lencana dan juga perbezaannya. Jadi apa kata sekarang ni kita berhenti berehat seketika boleh puan? Boleh. Boleh teruskan bersama kami dalam Badan Beruniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Alright, masih bersama kami tentunya dalam Direkt TV KPM Badan Beruniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Okey. Nampaknya kita masih dengan Puan Haryani di sini. Haryani. Ya, betul. Okey. Untuk segmen kali ini kita akan fokuskan pula kepada anugerah. Ya. Anugerah untuk yang dapat mereka peroleh sekiranya mereka berjaya melaksanakan projek dan juga kumpul lencana, kan Puan? Betul. Jadi, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit apa anugerah yang dapat ditawarkan. Okey. Yang pertama sekali adalah Pandu Puteri Remaja. Okey. Pandu Puteri Remaja dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi, mereka boleh dapat anugerah Pandu Puteri Remaja. Anugerah ni baru diperkenalkan pada tahun 2014. Okey, dan sijil dia akan ditandatangani oleh Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan juga Ketua Pesuruhjaya Cawangan. Okey. Untuk anugerah tu, dia kena siapkan lencana pelantikan, iaitu siapkan lencana prinsip asas Pandu Puteri. Kemudian dia akan siapkan anugerah jet. Dia siapkan lambang rumah kecil, tali perkelilingan, bintang putih satu, dan dia siapkan buku log peribadi. Buku log peribadi. Yeah. Buku log peribadi maksudnya pelibatan dia sepanjang dia dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Dan merangkumi semua peringkat. Sekolah, daerah, cawangan, kebangsaan, antarabangsa. Jadi dia akan dapat anugerah Pandu Puteri Remaja. Tereng. Okey, inilah rupa sijil anugerah remaja. Okey. Awak dah dapat belum? Inilah dia. Inilah dia yang awak akan dapat nanti ni. Nama dia kat sini. Oh, nama dia kat sini. Dah dapat dah. Nampak tak Aw ni dah berjaya dapatkan anugerah remaja. Minta maaf Aw ni. Okey, itu dia dari segi anugerah remaja. Okey, untuk umur 13 hingga 15 tahun. Saya lupa beritahu. Apa lagi Puan? Anugerah Pandu Puteri Remaja didapat dianugerahkan pada peringkat cawangan sewaktu mesyuarat agung tahunan. Jadi YDP cawangan tersebut dia akan serahkan kepada calon tersebut pemenerima anugerah. Anugerah yang cukup besar dan berprestige. Ya, betul. Berprestige. Tersasul saya kat sini. Okey. Calang-calang. Bukan calang-calang. Bukan senang nak dapat anugerah ini. Jadi apa kriteria yang perlu dapat? Perlu anda lakukan. Dia sambung daripada yang anugerah Pandu Puteri Remaja. Oh, okey, sambung. Kemudian dia akan lengkapkan bintang puteri 2, 3, tali perkelilingan dah termasuk kan? Permit perkhemahan. Okey, permit perkhemahan, bengkel selalu sedia yang paling terakhir. Okay, bengkel apa Puan? Bengkel selalu sedia. Selalu sedia. Okay. Jadi dia lulus bengkel selalu sedia tu, dia dah boleh bersedia untuk dianugerahkan untuk anugerah Pandu Puteri Raja. Okey. Cuma saya lupa saya nak terangkan bahawa sebenarnya Selempang ni ini separuh je tau, baru. Separuh je. Dia sebab rencana kita ada 133. Patutnya sampai belakang. Boleh sampai belakang. Sampai belakang. Okay. Masya-Allah. Dan kalau yang warna hijau hitam tu adalah rencana lama. Okay. Rencana baru sekarang dah macam ni. Oh. Dia dah berwarna-warni. Berwarna-warni. Okay. Termasuk juga rencana SDG, Sustainable Development Goals. Okey. Matlamat pembangunan mampan yang paling in trend sekarang. Kemudian gear up. Gear up adalah mengenai kejuruteraan. Kerjasama dengan BAE system. Jadi ada tak lagi Puan? Rasanya Puan nak ajak saya untuk tengok buku-buku dekat depan ni kan? Ya, betul. Buku apa tu Puan? Journal Progresif Pandu Puteri Remaja dan Ranger. Baik. Semua perkara ada dalam ni. Semua yang diperlukan untuk mendapatkan anugerah-anugerah ini. Okey, ikut je buku ni.
InsyaAllah anda akan sampai ke tahap ini. Ha, InsyaAllah okay? Ikut saja semua cara dalam tu, InsyaAllah sampai dapat anugerah raja. Kan? Selain daripada tu saya nak beritahu. Apa lagi Puan? Pandu Puteri Malaysia ada banyak buku. Buku Jom Berkemah, semua mengenai perkemahan. Istiadat, buku Kawat dan Istiadat adalah mengenai istiadat di dalam Pandu Puteri. Contoh Ladang Kuda dan juga Formasi V. Itu ramai tak tahu. Saya pun tak tahu. Baru tahu sekarang ni Puan. Dan siapa yang buat lencana sejarah Persatuan Pandu Puteri Malaysia perlu ada buku ni. Legacy, Guiding Legacy. Semua tokoh-tokoh dalam Pandu Puteri ada di dalam. Okey, ini tak juga kenal, boleh memberi inspirasi lah kan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal lah dalam buku ni kan Puan kan? Ya, betul. Okey, nampaknya itulah penjelasan dari segi buku dan juga dua anugerah iaitu Pandu Puteri Remaja dan juga anugerah Pandu Puteri Raja. Ada dua perbezaan di situ. Untuk menengah rendah, remaja, untuk menengah atas, raja. Okey, kita kena kenal semua tu sebelum kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut kan Puan? Okey Puan. Kita pun dah banyak belajar dengan Puan hari ini, pelbagai informasi, ilmu yang telah diberikan. Jadi sebagai penutup segmen kita, apakah rumusan yang boleh Puan lakukan? Silakan Puan. Rumusan saya adalah kepada semua anak gadis di luar, murid-murid perempuan, pemimpin-pemimpin perempuan, silalah menyertai Persatuan Pandu Puteri Malaysia kerana program pendidikan kami telah bertambah menyeronokkan dengan lencana-lencana yang amat menarik dan berwarna-warni. Di samping itu, kami pendidikan kami merangkumi daripada antarabangsa hingga ke Malaysia. Jadi untuk yang risaukan perkhemahan bercampur, bila menyertai kami, perkhemahan hanya murid perempuan sahaja. Jangan risau, eksklusif. Ya, terjamin selamat. Terjamin selamat. Jadi sahut seruan cikgu untuk sama-sama kita menyertai Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Diharapkan semua ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Diharapkan kalau kita jumpa lagi Puan. Ya, insya-Allah. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.